kalian seluruhnya banser. Seluruhnya dari NU. Dan NU lo mah. Ya. Jangan kalian bohongi. Jangan kalian bohongi. Kalau kalian dari luar atau memang dibayar untuk ikut, kalau pitihnya kalian tarimu, itu haram juga. Kalau dibayar itu kepentingan yang haram juga. Kita belok, kita minta gini bar. Jadi seluruhnya, jadi seluruhnya kalian semua disumpah demi Allah, kalian kurang kinari. Ya. Semuanya kena dengan niat bahar. Kenapa? Nah. Kenal jenis niat bahar saudara kemar. Saya mau menyelamatkan kita di kabel barat. Saya tidak ingin kalian terbawa oleh aliran tidak sesuai dengan aturan agama kita. Ini saya hormat. Ayo betul lah, ini selesai. Saya tidak mau kalian yang di Pasaman Barat terbawa oleh aliran yang tidak sesuai dengan kita di Pasaman Barat. Jadi ulama kita di Sumatera Barat, sepakat seluruhnya mengambil keputusan bahwa Islam Nusantara tidak boleh ada di alam Minangkabau. Allah Akbar. Allah Akbar. Namanya kalian kok dulu sebahagian baca puisi Bung Hatta kemarin. Sebahagian kalian kami terima secara adik di Pasaman Barat. Adik diisi lembaga dituang. Kalian diberikan seluruhnya apa sih kok? Diberikan tanah sadonya. Minyak mama Pasaman Barat memberikan kepada orang-orang gaib kita dalam mungkin ayahnya kukulah generasi yang ketiga. Kita diberikan tanah ulayat dan minyak mama. Kita kok lah sepertinya orang Minang, orang Pasaman Barat dan lain-lain. Oleh sebab itu jangan kita berbeda dengan aliran, dengan ajaran para ulama kita, minyak mama kita yang ada di Pasaman Barat. Setuju kan? Setuju. Kalau ada ternyata kalian yang mengikuti aliran-aliran yang sesuai dengan dulu pernah terjadi perjanjian, ada di sini dibangun tuang, kalian dijadikan situ kebenaran di Pasaman Barat, di Pasaman waktu itu, tentu kalianlah menodai pemberian harta kakak kami, minyak mama, menyerahkan kepada kalian, namanya itu kalian nodai. Oleh sebab itu kita berkomitmen seluruhnya. Apa yang dilakukan kita di sana, kita juga harus seperti itu sekarang. Apa contohnya? Kalau ulama mengecehkan Islam Nusantara itu jangan diikuti, kita tidak ikuti. Setuju? Setuju. Kalau kita namanya, kini kau namanya kirap yang mungkin ada hubungannya dengan Islam Nusantara, sadari melihat bahasa itu tidak benar. Kalau ajaran itu diikuti oleh Islam Nusantara, berarti kita ikut, tidak ikut di dalamnya. Setuju ya? Setuju. Oleh sebab itu bapak-bapak ini seluruhnya yang lain ini adalah dusana-dusana itu. Ada yang datang dari Padang, Pariaman, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan banyak lagi yang lain. Mana ingin menyelamatkan Pasaman Barat dari ajaran yang tidak sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Sumatera Barat. Mempersatukan kita. Nah, ini dia BBA Tauhid. Arroya. Alhamdulillah. Nah, ini BBA Tauhid yang takut-takuti ini. Alhamdulillah. Ini. Allah!
tidak ikut dengan Islam Nusantara. Allah Akbar. Nusantara. Allah. Ya, gini, dengan demikian selesailah persoalan saling mencurigai antara kita-kita umat Islam yang semuanya anti Islam Nusantara. Betul. Satu takbir, semuanya satu takbir. Cuma minta satu pak. Balter yang di daerah lain kita. Dan kemudian, tunggu. Ya. Tidak ada acara di Pasaman Barat yang berhubungan dengan acara kinab di satu negeri. Di Sumatera Barat, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ini komitmennya ya. Komitmen. Kalau manusia yang dipegang kata-katanya nih ya. Ini adalah sebuah pernyataan jelas dari kami di Pasaman Barat. Apakah itu namanya Bajar, apakah itu dari NU, semuanya mengikuti. Alhamdulillah di Sumatera Barat ditolak ya. Teman-teman, perjuangan kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Paham di luar yang disetujui oleh majelis ulama. Tapi